Video ini disponsori oleh Ya Techno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Realme emang jadi brand yang aktif banget dalam ngerilis HP terbaru guys, mulai dari HP entry level sampai HP flagship sekalipun. Nah kabar baiknya nih guys, sekarang udah banyak tuh HP Realme terbaru yang harganya udah pada merosot dalam. Kalau mau dapetin HP tersebut, kalian bisa sikat HP-nya lewat toko gue Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke langsung aja skuy cek 5 HP Realme turun harga per bulan Juni 2023 versi ya Techno. Punya desain kotak yang kekinian abis, Realme Narzo 50i Prime juga nawari performa yang lumayan gaming ya guys, yaitu dengan chipset powerful Unisoc Tiger T612. Dengan skor AnTuTu tembus 200 ribuan poin lebih, HP berlayar 6,5 inci ini udah cukup mulus buat mainin game sekelas Mobile Legends dan Free Fire Max. Nah kita ngebahas harga jualnya nih guys. Kalau dulu varian 4/64GB nya itu dijual seharga 1,7 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 1,4 jutaan di Shopee ya guys. Well untuk link pembelian HP nya ada di deskripsi tuh. Gak mau megang HP Wati mah. Lu gimana lu kalau mau komunikasi ntar? Bodo amat Wati, kapok megang HP. Kapok mengapa sih? Risih aja sih. Kok risih? Gara-gara waktu itu di kereta Wati main HP terus diliatin mulu sama yang punya HP, kan jadi risih. Iya HP siapa itu yang lu mainin? Aduh, kok lu jadi malah jadi copet kereta api sih? Bilang apa kalau pengen HP? Ya udah sini, mana yang 10 juta? Oh iya, ntar bulan 8 ya. Bulan Agustus, Bang. Kalau bulan udah kebelah 8. Masih di kelas entry level nih guys, Realme Narzo 50A Prime juga kedapatan lagi turun harga yang cukup lumayan. Khusus untuk varian 4/64GB ya, kalau dulu Realme matok harganya di angka 2 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 1,7 jutaan di Shopee ya guys. Ngebahas kelebihan dari Realme Narzo 50A Prime, HP ini nawarin berbagai aspek yang cukup seimbang. Mulai dari chipset Unisoc Tiger T612 yang tangguh buat multitasking, triple kamera 50MP yang bisa dapetin foto lumayan apik, sampai baterai 5000mAh yang diperkuat juga sama fast charging 18W. So kalau kalian struck sama Realme Narzo 50A Prime, HP-nya bisa dibeli lewat link yang ada di deskripsi. Punya umur lebih dari 1 tahun, harga jual Realme 9 Pro Plus kini udah jauh lebih bersahabat. Untuk varian tertinggi dengan memori 8/256 misalnya. Kalau dulu harganya itu ada di angka 5,5 juta, sekarang harganya udah lebih murah 900 ribu ya guys. Yaitu di angka 4,5 jutaan aja di toko gue ya Techno Store. Gokil kan? Dengan varian memori sebesar itu, performanya juga lumayan nendang nih berkat chipset Dimensity 920 5G. Which is buat mainin game PUBG Mobile udah bisa banget dilibas di settingan grafis smooth ekstrim ya guys. Dan yang gak kalah menarik perhatian juga nih, Realme ngasih kamera belakang dengan sensor Sony IMX766, which is sensor tersebut biasa dipakai pada HP kelas atas ya. Misalnya aja kayak Realme GT 2 Pro. Mumpung HP-nya masih ready banyak di Techno Store, buruan dah sikat sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi tuh. We'll be right back.
Number 2. Nilai jual utama dari Realme 10 Pro Plus terletak pada desain layar lengkungnya ya guys. Eits, gak cuma sampai situ aja. Layarnya juga pakai panel AMOLED 120Hz yang bisa nampilin 1 miliar warna. Untuk chipsetnya lagi-lagi masih pakai Dimensity 920 5G. Cuma untuk varian tertingginya itu sampai 12/256GB. Waduh, kenyang dah tuh hammer RAM. Nah, karena lebih nonjolin aspek desainnya, kamera belakangnya harus puas aja nih, tanpa sensor flagship dan juga tanpa OIS ya guys. Nah, ngebahas harga jualnya, kalau dulu varian tertinggi yang 12/256GB nya itu dijual seharga 7 juta, sekarang harganya udah turun jadi 6,2 jutaan aja. Dan harga spesial tersebut tentu aja bisa kalian dapetin cuma di Technostore ya. Oke, kalau kesemsem sama Realme 10 Pro Plus, HP-nya bisa dibeli lewat link yang ada di deskripsi tuh. Buat kalian yang demen main game berat, Realme GT Neo 3 jadi HP andalan bagi gamer hardcore ya guys. Tapi untuk player Free Fire Max, mohon maaf nih, belum bisa nih HP ini, belum kuat. Nah, keistimewaan dari HP ini terletak pada chipset Dimensity 8100 5G. Apalagi Realme juga ngasih sistem pendingin yang super canggih, yaitu Stainless Steel Vapor Cooling System Max. Masya Allah, susah bener namanya. Nah, kabar baiknya nih guys, varian 8/256GB dari HP ini udah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Kalau dulu sih harganya itu ada di angka 7 juta, sekarang harganya udah turun jadi 6,4 jutaan. Seperti biasa, harga murah tersebut bisa kalian dapetin cuma di Technostore yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. Langsung aja ke toko gua, ketik ya Technostore di Shopee maupun Tokopedia kalau search sama si Realme GT Neo 3. Well guys, kelima HP Realme turun harga tadi emang bikin ngiler banget kan? Jangan cuma ngiler doang ya, beli juga HP-nya lewat toko gua ya Technostore yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Biar kalian dapetin barang yang original bergaransi resmi Indonesia, packing aman, pengiriman cepat, dan emailnya juga terdaftar di Kemenperin. Link toko gua ada di deskripsi tuh guys. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! You all from the enemy.